Halo, selamat pagi, siang, sore, atau malam ya ketika kalian nonton video ini. Di video kali ini saya akan membahas motor yang cukup spesial ya. Bukan hanya motornya sih, tapi juga yang punya juga spesial. So low. When I talk to you about it, you're in defense mode. Ini ada R25 warna merah putih. Tapi di sini nggak membahas review secara spesifikasi ya, karena di beberapa tahun yang lalu saya sudah pernah mereview secara lengkap apa-apa aja sih yang ada di motor ini. Nah, sekarang yang saya akan bahas adalah untuk pemilihan sendiri, yaitu Mas di Option. Halo Mas. Akhirnya ya. Akhirnya. Akhirnya. Sekian lama. Akhirnya bikin video. Nah, iya. Karena banyak rintangan halangan ini. Nah Mas, langsung aja deh ya. Yuk, diperkenalkan untuk profil dari Mas di Option sendiri. Nama perkenalkan, nama saya Diandra Dwi Rahmana. Kalau di internet saya bisa dipanggil di Option. Saya sebagai, sebenarnya sih bukan influencer atau vlogger dan lain semacamnya ya. Cuma saya itu sebagai konsumen atau sebuah ya anggap aja orang biasa yang menikmati motor pabrikan gitu aja sih. Terus dan suka modif gitu aja Mas. Oke. Nah, kenapa namanya di Option Mas? Sebenarnya gini, di Option itu dulu itu saya itu sekolah jadi programmer. Terus saya itu suka bikin itu loh Mas. Apa saman kalau tahu aplikasi web atau aplikasi apa itu kan ada yang apa menu scroll ke bawah itu itu kan ada option dan lain-lain. Oh, nah, iya. Itu dulu saya suka membuat seperti itu dan itu dinilai sama guru tuh bagus dan okay. Akhirnya sebutan itu sama anak-anak Diandra Dioption dulu namanya. Diandra Option. Iya. Yeah. Terus karena banyak yang ngomong soal itu akhirnya disingkat nama D-nya di depan Dioption. Jadi manggilnya dulu dari teman-teman sekolah. Berarti Dioption. Istilahnya untuk anak-anak IT itu punya istilah masing-masing ya. Jenisnya seperti itu. Makanya dari namanya udah apa ya khas banget anak-anak IT gitu. Biasanya kan ada kode-kode seperti kayak anak-anak hacker istilahnya gitu kan. Jangan disebutkan lah itu nanti ketahuan. Oh ya. Ya cuman IT aja ya. Nah oke, Mas kan Mas di Option ini kan juga sama-sama penikmat motor ya sama kayak saya. Nah. Pertama kali suka dengan motor itu tahun berapa Mas? Saya tuh kalau sumpama ditanya untuk motor, anak laki-laki itu sebenarnya pasti suka ya. Cuma kapan dia punya motor itu kadang yang membedakan sama laki-laki lain. Dulu itu saya tahun 2009. Dulu baru pertama kali punya motor dan itu pun lungsuran dari kakak, pasti kan seperti itu. Ya, biasanya gitu. Dulu saya pakai Smash dulu. Smash Cherry. Oh iya. Terus kemudian naik ke Supra 110 kalau nggak salah ya. Supra X yang udah helm in kalau nggak salah. Oh 125? Nah, oh ya. 125 ya, 125. Itu suka, kalau dulu belum ada nama San Mori Mas ya. Yeah. Dulu setiap Sabtu Minggu pagi itu saya suka San Mori. Di situ akhirnya saya suka, oh ternyata riding sendiri dengan motor sendiri. Terus kemudian kita kemana itu ternyata enak. Akhirnya mau nggak mau dan pengen tuntutan biar di jalan mau nggak mau itu pengen orang lain lihat oh ini loh mobil motor ini bagus kan akhirnya pengen modif ya. Nah di situ tahun 2009 2010 itu mulai suka. Berarti yang dimodif yang pertama Supra itu ya? Supranya anjir. Supra. Oke. Okay. Nah Mas tadi kan sempat punya Supra kan? Dulu ketika mau naik kelas itu pasti ada kepikiran ya. Ya nah, kemudian itu ganti motor apa? Kalau zamanku dulu itu kan idaman setiap laki-laki itu pengennya kan kalau nggak Mega Pro si Satria FU Mas ya. Ya. Nah, tapi dulu itu akhirnya ada persaingan yang bagus, itu Vixen muncul. Pertama kali injeksi ya setelah Supra kalau nggak salah dulu. Ya, itu. Karena Supra injeksi kan dulu nggak terlalu laku. Tapi ketika Vixen itu hadir, betul. Langsung. Langsung. Ya. Akhirnya
mau nggak mau pengennya tuh fiction, kalau nanti dikasih tahu apa nanti dapat jatah mungkin ya dapat dibelikan. Akhirnya kesempatannya itu datang beli motor apa ya wes fiction. Wah, akhirnya dulu itu akhirnya dapat bekas, alhamdulillah. Dari situ mulai mas, karena di Supra dulu itu nggak terlalu leluasa untuk modif, kan bebek kan cuma itu aja. Ya. Ketika fiction muncul jebret, gaji dulu pertama kali kerja itu 3 hari bisa habis. Oh. Untuk fiction. Saking sukanya dulu. Ya. Akhirnya ya itu akhirnya sampai pekerjaan apa itu namanya hanya bergaji beberapa itu 3 hari langsung habis untuk kesenangan untuk modif. Dulu itu sampai kayak gitu. Gitu ya. Itu kira-kira pertama kalinya dimodif apa? Baru beli motor. Nah, gini, untuk pertama kali beli motor ini sebenarnya juga bisa jadi tips teman-teman juga ya. Kalau saya sendiri sebagai konsumen, itu memang kalau melihat modifikasi motor itu paling enak itu dari kaki-kaki dulu. Oh, apapun gitu. Itu kendaraannya. Karena biasanya itu kalau kaki-kaki kekar, itu biasanya itu kalau bodi apapun akhirnya bagus mas. Kan gitu ya dulu. Yeah, yeah. Akhirnya dulu fiction itu tetap dari dulu sampai sekarang utama tuh paling pertama fix apa velg dulu. Velg kemudian ban. Seperti yang kayak di R25 ini ya. Jadi saya dulu itu langsung pakai velg, langsung saya lebarin belakang, ban langsung saya gerubah. Itu mulai fiction juga saya gitu. Setelah kaki-kaki itu sudah baru arm. Sama juga seperti yang di R25 ini. Berarti modifnya langsung aja langsung ekstrim gitu ya. Itu kalau dibilang ekstrim pasti. Karena kan part yang disebutkan saya barusan itu kan mahal misalnya. Tapi kalau bisa dilihat untuk jauh jangka panjangnya itu kita lebih hemat. Karena apa mas? Kalau misalnya nanti modif bodi dulu yang kecil-kecil dulu, kaki-kaki itu belum apa-apa, kita nanti pasti kurang puas, akhirnya rubah-rubah lagi. Kalau misalnya kaki-kaki udah bagus, bodi pakai apapun nanti bagus. Nah, gitu. Makanya akhirnya ketemunya lebih hemat. Oh, gitu. Okay. Betul sekali. Biasanya kan kalau anak-anak yang misalnya dana-dana pelajar kan ganti spion atau ganti hand grip atau mungkin malah bannya itu cuma diwarna aja gitu kan. Apalagi biasanya itu kan kalau sepeda fiction dulu kan sukanya itu kan pengen jadi kayak fairing mas ya. Ya. Nah, zaman dulu itu fairing itu masih variasian pabrik-pabrik biasa. Kan itu kan masih jelek fibernya. Ya. Nah, dulu itu hits banget, akhirnya itu fiction udah muncul, jebret, baru langsung diganti fairing, itu kan jelek, kedodoran. Yeah. Nah, itu akhirnya banyak yang ngebuang. Nah, di situ saya juga belajar, oh, berarti paling enak itu kaki-kaki dulu, pasti kayak gitu. Ya, soalnya biasanya ada yang pakai fairing yang cuma di samping aja. Betul. Itu kan? Betul, fairing di samping aja, oh, half fairing ya, yang namanya ya. Kayak gitu. Terus akhirnya muncul di India itu kan, yang apa R15 V1 itu. kan kalau R15 V1 itu kan muncul sebelum fiction. Dulu oh, malah sebelumnya belum, ya? Belum, sebelum fiction. Jadi fiction itu sebenarnya dari R15 V1 dulu, terus kemudian dia muncul di FZ150i, yeah. Baru muncul di Indonesia itu namanya fiction. Oh gitu, ternyata lebih duluan. Lebih duluan R15 V1 memang. Gitu. Ya mungkin hal fairingnya itu mungkin inspirasinya dari sana ya? Betul, betul sekali. Gitu ya. Makanya dulu juga, kiblatnya motor fiction dulu modifnya juga di R15 sama R125 India. R125 Eropa. Ya. Betul sekali. Oke. Itu. Terus ini kan fictionnya dulu kan aku juga pernah lihat kan. Betul. Itu sampai ganti bodinya hampir semuanya orisinalnya enggak ada sama sekali. Enggak ada sama sekali. Karena gimana Mas ya, balik lagi ke tadi ke hobi. Saya pertama punya fiction itu kan sesuatu yang apa ya, impian setiap anak dulu ya. Terus gimana caranya biar lebih keren gitu. Terus karena itu juga hobi, akhirnya mau nggak mau saya dengan kenekatan, ya apa caranya, gimana caranya biar fiction ini sesuai dengan karakter saya. Akhirnya ya itu tadi, gaji itu juga nggak, tadi yang katanya yang tiga hari gaji langsung habis, itu nggak satu bulan, beberapa bulan masih gitu. Oh. Jadi akhirnya berhemat-hemat sampai akhir bulan itu hampir 6 bulan mas. Jadi kaki-kaki dulu benar-benar langsung kekar. Tahun 2010 dulu itu kan kalau modif fiction cakram belakang aja itu kan udah keren dulu mas. Yeah, itu akhirnya begitu
sampai di titik di mana apa itu terlihat keren, baru sadar. Maksudnya udah beda daripada yang lain tuh baru sadar. Oh iya, ternyata kalau si kita itu modifnya terlalu totalitas juga nggak baik. Kenapa mas? Karena kalau kita modif terus kemudian terlalu apa itu namanya terlalu cerdas gitu ya, itu ternyata kita nggak mendapatkan kenikmatan prosesnya. Oh gitu. Jadi makanya sebenarnya kan kalau bisa dibilang kita mau ngonten yang fixer kemarin mas ya sebenarnya. Cuma karena sekarang udah terlalu telat ya, hanya kita langsung adanya fixer. Langsung aja. Jadi di situ apa itu? Nanti mungkin mas bisa dilihat lah nanti di kontennya sendiri lah. Itu terlalu banyak kenangan dan terlalu banyak cerita. Nanti bisa lihat deh. Saya akan tampilkan ya klip-klip dari motornya Mas di Option yang dulu. Itu asli keren banget sih. Tapi body belakangnya pakai R15 V2 ya, yang katanya impor langsung dari India. Dan itu pun dulu modif sebelum ada R15 India emang. Iya. Belum ada, terus kita bikin, kita duplikasi memang pakai fiber. Ternyata terus itu kan ya mungkin jadi ladang. Lumayan lah mungkin jadi buat duit. Ya. Ternyata satu tahun kemudian yang rilis. Malah jadi ini ya. Apa ya, istilahnya kita itu udah benar-benar membangun dari awal. Betul. Malah setahun kemudian ATPM malah muncul. Betul. Dulu itu pakai pokok kan kalau dulu itu iblatnya itu kan R15 India, R125 Eropa. Kita kan gimana caranya biar kita enggak mahal untuk import. Jadi kita bikin sendiri, custom sendiri gitu. Ternyata R15 itu muncul ya sudah. Akhirnya di jalanan banyak. Terus ini mas, kan motornya itu kan basisnya kan motor naked. Gimana motor naked itu kan mengedepankan kenyamanan. Betul. Kenapa kok malah dipakai kayak stang jepit, terus dipinggir lebih nungging gitu. Apa kalau dipakai jarak jauh itu apa enggak lebih pegel? Ini sebenarnya ceritanya ada di mana saya itu touring di ke Bali. Oh iya. Waktu ke Bali itu terpaksa mau enggak mau. Saya dulu pakai USD Minerva itu enggak ada stang lebarnya, enggak ada tempatnya. Oh, enggak ada segitiganya. Akhirnya saya mau enggak mau terpaksa pakai stang jepit. Ya wis, daripada enggak berangkat kan. Iya. Terus perjalanan Malang sampai Bali itu ternyata saya kok enggak capek. Kenapa ini loh yang capek? Lah, di situ akhirnya saya bisa saya analisis sendiri maksudnya. Ternyata ergonomisnya udah pas sama badan saya, gitu kan. Oh, jadi gitu. Ternyata bisa saya simpulkan, ternyata stang jepit nggak selalu capek. Nah akhirnya dari situ saya gimana caranya biar nyaman lagi. Dulu tuh sebelumnya pakai stang jepitnya variasi, akhirnya saya pakai R25. Dulu pakai R25 original semua. Di situ akhirnya saya malah makin nyaman. Ya sudah akhirnya nggak mau pakai stang lebar lagi. Oh gitu di ya. Di situ makanya kok naked tapi pakai stang jepit. Berarti memang di stang jepit itu menemukan kenyamanan di situ ya? Mas, betul sekali. Gitu. Kalau di video Samen kan membahas tentang ergonomis ya. Ya. Sebenarnya kemarin kalau fixernya masih ada itu enak banget buat dikontenin itu. Sebenarnya ya, cuman saya ergonomisnya itu. Kan orang lain mesti lihat mas, stang jepit mas nggak capek ah mas, tingginya belakang kayak gimana, joknya juga pakai R15 V2. Tapi kok pakai stang jepit nggak capek mas? Kalau nggak nyoba dulu, nggak bakalan kerasa emang. Bener-bener enak. Di fixan saya kemarin. Makanya kemarin ada kejadian saya harus terpaksa pakai R25 itu, ya itu sayang banget. Oke, sekarang kan kita menyinggung R25-nya ya. Kenapa kok gantinya R25 mas? Bukan istilahnya naked lagi yang 250cc gitu. Sebenarnya kalau kita mau bahas soal pindahnya ke R25 itu kan sebenarnya juga satu karena kejadian kemarin, kejadian gimana saya proses fixen untuk modif lagi itu ada kegagalan, tanda kutipnya seperti itu. Akhirnya fixen ini saya jual terpisah di pretelan biar nanti, soalnya kan harganya kalau dijual jadi itu kan murah loh mas. Mumpung udah full modif, saya jual pretelan, ternyata alhamdulillah harganya itu melipirlah ke R25 ini. Karena kalau dilihat pasarannya di Jawa Timur itu MT25 itu mahal mas. Masih mahal ya? Masih mahal. Akhirnya cari, ya wes nanti pakai R25 dulu. Karena pikirannya basicnya saya suka modif, ya wes gak apa-apa nanti kan bisa dinaikin. Jadi nanti pandangannya nanti pasti dinaikin lah, pastinya. Cuman emang meskipun dia sama-sama posisi standar ya,
menurut pengalamanku sendiri Mas ya. Iya betul. Pakai MT25 sama R25 itu sama aja. Nah, saya juga lihat videonya Samen kan dulu, sempat lihat, oh ternyata Mas Samen apa Samen ini pak apa bahas R25 sama MT25 Mas itu kan. Ah cocok lah, enggak apa-apa wis R25. Iya. Itu juga salah satu pertimbangan dari video Samen juga itu. Oh, oke okay, oke. Okay. Berarti emang ini ya daripada beli yang lebih mahal. Betul. Cuman kenyamanannya sama, yang mending cari yang murah ya, aja ya. Terus kan saya pakai Fiction itu kan hampir 10 tahun lebih. Hmm. Kan pakai Naked. Nyobalah pakai fairing dulu. Gitu. Ya, biar beda experience-nya gitu ya. Biar nyobalah kayak anak-anak muda. Nah, terus setelah beli R25 ini Mas, urutan-urutannya dalam modifikasi sama ya? Seperti sama dulu. Banget. Ini sekarang yang saya modif udah pakai velg lebar sama arm. Sama kayak perlakuan Fiction saya dulu. Oh, ini pakai armnya apa? Armnya orisinil R6. R6 tahun 2006 ke atas kalau nggak salah. Yang udah mata 2 yang ada bulatnya bilet. Iya. Terus velgnya ini pakai lebar berapa, Mas? Lebarnya 5,5. Itu standarnya saya sendiri. Saya Fiction dulu juga 5,5 ban 180. Di R25 juga sama. Kalau di Fiction dulu larinya gimana, Mas, kalau pakai velg lebar gitu? kalau bisa dibilang sih ya memang berat. Cuma untuk main secara hemat, kita mainnya itu kan pakai gear ya. Gearnya dibesarin, akselerasi naik meskipun top speed turun. Kita kan nggak tiap hari ngecat top speed ya. Makanya wis nggak apa-apa wis, penting dilihat di jalan tuh enak. Tapi tetap torsinya harus diutamakan. Torsinya, karena saya sendiri kalau rating di Malang kan nggak datar terus Mas ya. Yeah. Bromo deket di Malang Selatan, kalau pengen ke pantai juga jalannya kan juga di apa gunung-gunung, jadi mau nggak mau harus cat torsinya aja. Gitu ya. Supaya lebih enak buat stop and go juga kan di perkotaan gitu. Betul. Oke. Terus bannya ini pakai apa Mas? Ini bannya pakai Michelin radial. Yang 180. Oh, 180 per 55 ya? Betul sekali. Ini jadi lebih berat juga ya, karena dia lebih lebar ya? Betul. Lebih lebar tapi nggak seberat ban-ban itu Mas, apa namanya, ban lokal. Ban lokal kalau 160 sama ban import 180 itu lebih ringan 180 Mas. Oh gitu, apa komponnya dia beda atau betul, gimana? Kayaknya sepertinya bahannya. Gitu ya. Terus yang depan juga diganti Mas velgnya? Yang depan velgnya masih stok, karena nanti project selanjutnya kan yang pasti melihat skoknya kan kayaknya upside down ya, itu nanti mungkin upside down sekalian velgnya nanti pakai double disc. Jadi sekalian biar langsung pres, langsung ongkosnya biar nggak banyak-banyak. Biar nanti penyesuaian juga lebih mudah gitu ya. Betul. Oke. Lanjut, apa lagi Mas ya kira-kira? Oh bagian pengereman Mas, kita bahas kaki-kaki dulu deh. Monggo. Dari atas dulu ya, master remnya dia pakai ini KTC. KTC. Ada tipenya nggak Mas? KTC-nya itu pakai 5NB kalau nggak salah, yang 17mm. Itu yang big, yang radial. Radial. Karena nanti kan proyeknya selanjutnya itu kan pakai double disc, terus kalipernya itu juga pakai 4, berarti 4 kanan 4 kiri. Iya, pakai model mounting radial juga Biar nggak berat-berat banget lah. Terus yang master depan juga pakai KTC, belakang juga KTC, alhamdulillah kemarin dapat sepaket. Biar serasi lah. Ya. Biar enggak biar enggak belang. Ya. Terus selang rem sama kaliper? Kalau selang remnya saya pakai TDR, ini juga karena biaya juga. Sekarang udah punya anak. Jadi yang cari yang kalau pengennya sih pasti yang merek-merek kayak Hell itu, cuma karena kayaknya TDR juga bagus. Jadi saya suka merek-merek yang lokal sih Mas. Lokal tapi kualitasnya juga enggak kalah gitu ya. Ternyata enggak kalah. Itu kalipernya juga sama pakai KTC ya? KTC juga, depan belakang pakai KTC. Oke. Oh ya Mas, yang belakang ini aku sebenarnya agak penasaran sih. Gini. Untuk bagian ini ya, bagian kaliper, kan ini kan ditaruh di bawah. Betul. Dia bracketnya pakai apa ini? Kalau bracketnya ini ternyata kita pernah coba, itu ternyata bisa pakai punyanya Brembo. Oh gitu. Jadi Brembo yang 2P, yang 2 piston itu ternyata sama semua kayak KTC, terus kemudian RCB, itu ternyata sama. Jadi ternyata mudah. Meskipun kalau misalnya kita lihat di apa namanya itu di marketplace ya, mau cari yang bracket untuk KTC itu pasti kan susah. Yeah. Nah, ternyata bracket tuh Brembo itu ternyata
bisa ke KTC sama merek-merek yang lokal. Terus ini mas, mungkin aku juga penasaran yang lain. Ada perbedaan nggak ya dari segi pengereman ketika kalipernya di bawah sama di atas? Kan standarnya di atas. Yeah, betul. Ada perbedaan. Kalau perbedaannya sih mungkin keluknya aja sih. Keluknya aja. Karena kalau bisa dilihat kan bagian atas ini bersih. Ya. Yeah. Nah itu aja sih mas. Kalau untuk kalau bisa dibilang, kalau secara teori kan sebenarnya tinggal muter aja sih. Aman saja. Jadi secara fungsi sama kinerjanya masih nggak jauh beda ya? Malah persis. Aja. Cuma yang harus diganti ini mas, apa itu namanya selang kan harus lebih panjang. Ternyata ini ukurannya sama kayak depan. Berarti harus beli untuk selang rem depan gitu? Iya betul. Panjangnya itu sama kayak depan. Oh. Akhirnya kepasang pas. Kalau biasanya beli selang rem itu satu set apa biasanya satu ini aja? Kalau kebanyakan di toko-toko aksesoris itu? Ini bukan endorse ya, yeah. Tapi TDR ini biasanya satuan. Jadi tapi karena lihat biar nggak belang ya udah beli dua. Oh gitu, oke. Terus lanjut, ini ada suspensi belakang sama gear mas. Kita ke suspensi belakang dulu deh. Ini kayak kenal sama modelnya ini ya. Yang dulu di Vixion juga ada ya? Ada. Dulu di Vixion saya pakai Nui. Kalau sekarang karena Nui nggak ada, saya pakainya Red It. Sama masih lokal ya mas? Iya. Masih lokal. Karena ini kan arm sudah ganti. Terus kemudian arm ini kan pakai unit track. Kalau R25 stoknya kan dia pakai scope biasa. Jadi mau nggak mau, saya harus ganti unit track. Dan saya mikir paling murah punyanya Ninja FP. Ya udah, akhirnya ini monoshocknya semua udah pakai setnya pakai Ninja FP semua. Yang gitu. FP yang lama. Sekarang ada FP baru yang lama ini semua. Ini ada tiga penyetelan mas ya. Ada buat preload. Betul. Kompresi sama ribbon. Betul. Nah untuk yang ini mas, settingan apa biasanya yang banyak itu bebannya ya atau ribbonnya mungkin? Ribbonnya. Ini saya setting sementara yang paling lembut dulu. Saya belum nyoba untuk ngebut-ngebut. Yang pasti ini lebih nyaman daripada orinya R25 memang. Kalau R25 orinya terlalu ngayun kayak Vixion juga betul, sih betul. Karakternya ya. Saya itu sebenarnya nggak suka kalau monoshock yang sistemnya itu langsung ke arm. Seperti Bison juga itu pengalaman bikin ini mas, bikin yang capek. Iya. Yeah. Nggak mau. Meskipun dia tergolong empuk, tapi juga betul. Dia kan soalnya ini ya ayunannya langsung ya dari ayunannya langsung, terus kemudian kalau kena getaran dia kan langsung ke monoshock juga. Iya. Itu. Jadi nggak ada perantaranya kayak link gitu kan. Betul. Oke. Ini ada berapa setelan mas? Untuk kalau setelannya kalau nggak salah, saya kurang tahu mas ini berapa setelannya. Pasti saya mestinya itu secara feel nggak mau ngafalin keberapa. Feel enak, pakai udah. Meskipun yang belakang juga untuk preload untuk ribbonnya juga. Oke. Okay, okay. Aku dulu juga pernah lihat yang review scope belakangnya punya Vixion-nya mas di option dulu. Yang Nui. Ya, yeah. Itu dulu banyak banget ya 12 settingan. Nah, betul. Kayaknya lebih banyak mas kalau sama. Ini lebih banyak lagi. Nanti mungkin bisa teman-teman bisa lihat sendirilah di reviewnya nanti. Itu lebih banyak lagi ini. Wah. Ini jadi ya bisa disesuaikan ya. Misalnya kita mau boncengan, betul. Mau cari kenyamanan atau mau ngebut dengan betul, posisi betul. Stabil gitu kan. Betul. Itu untuk kemarin kalau udah masuk ke touring gitu, memang kita perlu yang agak keras dikit. Biar nggak di jalan itu kan kita nggak kenal sama medan. Iya. Biasanya munting, waduh, waktu kalau udah kena lubang Indonesia kan, aduh, biasanya kejam-kejam ini. Ya. Langsung bus. Oke lanjut, kita ke gear sama rantai mas. Ini juga diganti semua ya? Betul, kalau gear sama rantai ini memang mulai zaman si Vixion itu saya pakai produk DID. Kenapa mas? Karena dulu pernah pakai merek lain itu karena velg ban seperti ini kan kita kerasa banget ya mas ya. Kerasa untuk bebannya itu kerasa. Terus kemudian untuk durability-nya juga kerasa. Setelah saya dulu pakai merek XXXX pokoknya itu. Yeah. Saya hampir tiap hari itu setel rantai, meskipun itu baru setel rantai, terus kemudian 6 bulan sekali ganti. Vixion dulu, kan Vixion kan pakai velg segini juga, yeah. Ganti.
waduh ini mosok karena settingan motorku yang keliru. Dulu saya juga sempat mikir gitu. Terus nyoba merek ini, langsung jatuh cinta karena setelah 6 bulan ganti, itu saya 3 tahun baru ganti. Setting rantai itu 2 bulan lah baru setting untuk dikit-dikit. Iya. Berarti untuk settingannya lebih lama ya jangka waktunya. Betul sekali. Oh, okay. Semoga ada ide melihat ya Mas ya. Nanti dapat tipe baru lah. Dapat lah. Dapat harusnya ya. Terus ini Mas kan ada juga ini ya tipe gear kan ada yang model terbuka seperti ada yang model tertutup. Betul. Itu ada efeknya nggak Mas perbedaannya? Kalau gear terbuka sama tertutup itu sebagian mana Mas? Maksudnya Mas? Yang contoh ya. Yang aku tahu itu yang merek Sinop. Oh, itunya. Aku sempat mikir misalkan mau ganti gear, mau pakai model yang gini apa yang model tertutup gitu ya. Oke. Okay. Itu ada perbedaannya enggak kira-kira? Kalau saya sebagai anak motor yang suka modif, kalau saya memandang Sinop sebenarnya bagus saja. Cuma kita kan kalau modif ini kan suka sama arm. Untuk meminimalisir kemiringan arm misalnya waktu setting biar nggak ngeplak, nggak kena pinggiran misalnya Sinop. Jadi kita pakai yang terbuka dulu. Memang kayak gitu. Kalau mau pakai Sinop juga bagus, kalau udah settingannya udah bagus ya. Cuma kalau untuk custom, kita memang pakai enak, paling enak pakai yang terbuka dulu. Soalnya kan nanti, apa itu namanya, kan kalau kemiringan itu kan nanti kena kanan-kiri. Yeah. Nah itu resiko lah, nanti harus beli lagi. Jadi mending pakai yang nanti terbuka dulu. Ya kan lama-lama, apa ya? Kekikis. Kekikis ya, betul. Itu. Tapi untuk posisi motor standar nih Mas, kira-kira enak mana sih kira-kira pakai yang model ada dindingnya atau yang model terbuka kayak gini? Tergantung merek. Tergantung merek juga ya, tergantung kembali merek. Lagi. Kembali lagi tergantung merek. Sinop sebenarnya juga bagus, cuma kalau dibandingkan sama yang ya merek-merek yang luar lah, itu juga itu sih Mas, memang beda, rasanya memang beda. Saya tuh kan memang sensitif sama gear rantai ya, rantai krek-krek atau apa itu sensitif banget. Tapi kalau untuk Sinop memang untuk silentnya memang bagus. Berarti nggak berisik ya? Nggak berisik. Tapi untuk konteks di mana untuk modifikasi, saya tetap masih pakai yang terbuka. Oh gitu. Oke, lanjut ke mana lagi Mas? Kira-kira bagian ini deh kokpit dulu ya. Tadi kan dari master rem, terus betul. Dari hand grip sama tombol-tombol nih. Kalau untuk saklar ya, saklar kanan kiri. Itu saya masih kiri masih pakai stok, pakai R25. Yang sebelah kanan itu kan karena pakai apa namanya itu gas spontan KTC. Itu saya pakai itu saklarnya Saber. Nah, paling murah lah. Yang pantas lah untuk biar elek-elekan enggak terlalu norak. Oh iya sih. Soalnya kalau yang bawaan R25 itu jadi satu ya. Betul. Rumah tempat tombol-tombol sama selingnya. Terus stangnya itu kan juga udah pakai V2 ini sekarang. R25 V2. V2. Ya, betul sekali. Terus pakai monoshock, maksudnya pakai apa ya? Pakai ini Mas, apa namanya ini? Pakai adapter. Yeah. Jadi biar apa? Tabungnya biar kena. Kan soalnya kan kalau R25 V2 itu kan pakai USD lebih besar. Yeah. Jadi kita pakai shock itu biar pas. Itu look-nya aja sih biar agak racing. Karena kemarin pakai stang shocknya R25 itu terlalu nyaman. Nyaman tapi terlalu bapak nyoba gitu. Ternyata, soalnya dia kan apriok ya. Tapi ternyata enak juga, ya udah akhirnya kepake. Terus itu aja sih Mas. Terus sama dipakai steering damper ya. Steering damper ini juga punya cerita. Steering damper ini juga salah satu itu Mas tadi untuk touring ya. Kalau kita enggak beda apa enggak tahu jalan, itu saya sering tank slap. Oh. Jadi waktu jauh kita nggak kelihatan, apalagi saya pakai kacamata. Yeah. Misalnya kalau embun ataupun kena, ya hujan itu kan nggak terlalu kelihatan. Jalan nggak kena, apa jalan bergelombang itu kan kadang bikin slank. Gitu. Nah itu saya tergantungan pakai. Gitu. Berarti pakai harus wajib lah istilahnya. Betul. Ya. Ini kan ada setelannya Mas ya? Betul Mas. Ini kan bisa buat yang, apa namanya, setauku Mas ya? Buat yang belokannya itu lebih kaku atau betul. Lebih ringan gitu. Itu kapan pakai yang kaku, kapan pakai yang lebih lembut? Untuk harian, itu saya matikan memang. Karena saya nggak ngebut-ngebut. Kalau untuk touring, baru kita sesuaikan. Biasanya saya lihat track Mas, kalau misalnya kita ke, misalnya dari Malang ke mana? Ke Kediri, kita lewat Ngantang, itu kan jalan berliku. Itu kita agak tengah, biar nggak berat-berat banget. Yeah. Kalau kita touring ke Malang ke Surabaya, jalan yang lurus-lurus, itu benar-benar berat.
Karena Malang Surabaya ini kan jalannya juga bergelombang ya. Bergelombang terus kemudian banyak lurusnya. Ya. Jadi enak lah nggak apa-apa. Oke. Jadi nggak capek-capek banget. Berarti emang kembali lagi ya sesuai kebutuhan. Betul. Ya. Karena motor ini kan sebenarnya kan karakternya kita ya. Hmm. Kalau sampean lihat di kalau sampean apa review-review itu kan memang soal stok. Ya. Tapi kalau udah modif ini udah karakternya orangnya. Iya, kembali lagi yang namanya juga modifikasi. Betul. Kembali lagi ke personal ya. Betul, betul banget. Oke, lanjut kita kemana lagi Mas ini? Mungkin kayaknya itu aja sih Mas, karena kita masih saya sendiri masih apa? Proyeknya masih banyak. Hmm. Cuma waktu sekarang ya. Waktu ini motor juga dipakai harian. Jadi kalau mau misalnya mau ganti apa itu kan harus nginep dulu. Ya. Nah, itu mungkin masih masih terhalang itu sih. Kalau mesin-mesin masih standar. Terus kemudian knalpot ini kemarin juga karena kena apa namanya itu? Kena monoshock akhirnya di custom pakai leheran langsung. Ya. Nggak pakai apa katalis. Ya. Oh, jadi ini udah nggak ada katalis. Karena nggak bisa dipasang ya. Betul, betul sekali. Mungkin, tapi kayaknya kemarin pakai ini deh. Pakai racing. Ya, racing. Karena pakai racing lama-lama kuping orang tua lama-lama risih. Kok risih sendiri itu ternyata. Sama sih, aku juga ganti. Saya kira keren Mas. Oh, lihat. Kok keren pakai dua silinder. Kok keren. Ternyata kita ngerasain sendiri nggak enak. Ya, senyaring-nyaringnya motor kalau misalnya pakai racing terus-menerus juga. Betul. Lama-lama juga nggak enak ya. Betul. Terus ya mungkin karena bisa dibilang udah mulai rasa tua. Mm-hmm. Terus akhirnya mau nyalip itu kan nggak enak sama ya. Jadi tetap jaga hati itu dalam jalan. Terus body-bodinya ini juga ini Mas ya. Sudah di-repaint semua. Kalau body ini belum atau masih pakai warna aslinya? Masih warna asli cuma dia ini pakai urap. Pakai stiker semua. Oh, karena nanti ini kan kalau diaptian itu kan khasnya kan yellow blue. Ya. Sama kayak Rossi ya sebenarnya. Ya. Entah kenapa saya didirikan seperti itu. Akhirnya keputusan kemarin itu karena kurang rapi cat-catnya, akhirnya saya warap dulu. Biar sementara bisa dirubah lagi. Oke. Terus ini untuk biayanya berapa Mas kira-kira untuk sampai sini ya? Ini kira-kira. Ini kalau bisa kalau di manapun hobi ya, apalagi di motor, pertanyaan yang paling berat Mas. Karena kita kalau udah seneng, kita tuh enggak notal sebenarnya. Ibarat kalau misalnya di Instagram atau di TikTok itu kan ada yang ngomong kalau kita beli baju itu 100.000 susah. Tapi kalau untuk motor jutaan kita langsung plus terus gitu aja kan. Ini kalau bisa di total ya masih belum lah sampai 10 masih belum. 5 ya 5 ke atas gitu. Masih kalau jauh lebih apa. Mahal dulu ketika Vixen itu ya. Iya betul. Vixen dulu juga enggak add-on tapi entah kenapa kalau di total memang mah. Iya. Emang kelihatannya sepele. Orang-orang lihat apa sih 150cc model gini iya. Aja paling mau di berapa gitu. Betul. Cuma karena sekarang udah banyak 15 sama varian Delta Pok. Iya. Jadi sekarang motor modifikasi Vixen memang bagus-bagus. Jadi sekarang banyak Delta Pok skin apa kita julukannya kan gitu sekarang. Makanya karena saya pengen beda ya akhirnya alhamdulillah karena kejadian kemarin saya bisa ganti R25. Oke. Karena kalau semua saya masih Vixen kayaknya saya udah kesaingan banyak Mas. Soalnya banyak yang hedon sekali. Oke, oke. Nah, ini Mas, kan dulu kan dari Vixen kan ganti ke sini. Betul. Impresi pertama secara kelebihan kekurangan apa aja Mas selama pakai R25 ini? Pertama karena sebelum beli saya juga melihat review-review perbandingan dari motor-motor lain. Lebih cocok R25. Akhirnya saya pakai, impresinya yang pasti lebih capek daripada Vixen. Karena ini masih belum final dari postur tubuh saya, dari ergonomi saya masih belum dapat. Ya. Mulai dari ini underbone atau step sama tangki ini saya belum dapat grip yang enak untuk paha. Oh gitu. Gitu. Padahal ini masih termasuk kecil ya? Masih. Nah ini tangki R25 ini kan kecil. Ya. Jadi, untuk kepitannya itu masih belum dapat. Makanya ini bisa saya bilang masih ya agak capek lah untuk stop and go itu masih capek. Terus ini Mas, yang pasti kan ini mesinnya lebih besar. Betul. Dari konsumsi bahan bakar kira-kira kerasa nggak? Yang dulu pakai 150cc 1 liter 40-an, sekarang ini jadi 25 atau berapa gitu kan. Untuk itu
kerasanya sih pasti mas ya, cuma worth it sama ride funnya di jalan. Ya, kalau sumama lihat satu silinder, lebih ke silinder ya, dua silinder itu ya lumayan lah daripada satu silinder untuk funnya di jalan. Itu termasuk worth it lah mas. Untuk perbandingan, kalau misalnya untuk fiction kita ketemunya kalau nggak salah 40 per 1 liter. Kalau R25 ini rata-rata 25. Jadi hampir separuhnya lah, anggap aja 2 silinder fiction jalan. Jadi bisa dibilang ya lumayan lah. Terus kemudian untuk karena ini Yamaha, produknya startupnya kan murah-murah. Jadi ya nggak terlalu berasa lah. Masih bisa dibilang untuk anak 150cc naik ke 250cc, Yamaha yang pasti paling hemat. Paling worth it ya? Paling worth it. Nggak kerasa-kerasa banget lah. Untuk biaya hari-harinya. Terus spare part juga gampang ya? Spare part mudah. Oke. Murah. Terus ini mas, kalau dipakai harian itu, kan otomatis kena macet. Betul. Kena ini kan. Dari mesinnya kan ini lebih besar. Kerasa panas mesinnya nggak? Kalau panas iya mas. Panas mesin pasti. Nah, itu kenapa saya nyoba pakai fairing dulu. Karena kan kalau fairing kan nggak langsung kena mesin ya. Jadi nggak terlalu terasa. Itu aja sih mas sebenarnya. Oke. Kalau panas nggaknya itu kita sebenarnya juga bersyukur ada di Malang ya. Malang itu kan kondisinya masih, meskipun sepanas-panasnya anginnya masih dingin. Jadi nggak terlalu berasa. Kecuali kalau kita udah riding udah di Surabaya itu baru berasa. Baru berasa. Jadi kita meskipun nggak pakai jaket, aman-aman aja ya, aman-aman tapi tahu-tahu hitam gitu. Soalnya kan kalau di Surabaya kita kena panas kan langsung kepingin teduh gitu kan. Kalau di sini kan karena nggak kerasa lama-lama. Betul ya. Bakar juga. Akhirnya kebakar di sini. Oke. Okay. Itu aja kayaknya mas ya untuk secara keseluruhan. Nah, selain ini saya akan tanyakan untuk perbandingan A atau B gitu ya. Siap. Oke. Okay. Oke. Okay, sekarang saya akan tanya mending mana dari dua pilihan yang saya akan tanyakan kepada Mas Diopsin ya. Oke okay, mas. Pertanyaan pertama. Mending pilih sport atau naked? Naked. Alasannya? Lebih nyaman. Lebih nyaman. Pasti. Itu nomor satu ya? Nomor satu. Oke. Okay. Ada lagi alasannya? Nggak ada sih. Tetap naked paling enak. Karena kalau semua nanti ada apa-apa, juga lebih mudah, mas. Kalau fairing, aduh, buka. Fairing banyak. Oke. Okay. Sulit. Gitu ya? Ribet. Kalau aku juga sama sih. Kita sama-sama naked. Cuman, kalau aku pribadi, naked itu lebih fleksibel. Mau modif sport, bisa betul. Modif touring bisa. Itu kan. Kalau sport gini kan ya di, mungkin butuh penyesuaian betul. Lah. Dikasih tang lebar harus ditinggikan banyak penyesuaiannya. Oke. Terus yang kedua, Mas, ini kayaknya tadi sudah dibahas sih, dibahas sendiri. Cuman saya tanyakan kali ya. Nih. Body bagus kaki-kaki biasa atau body biasa kaki-kaki bagus? Oh, kaki-kaki bagus. Kaki-kaki bagus, ya. Body rangka enggak ada pun masih kelihatan keren. Gitu ya. Pasti. Oke. Itu ya alasan yang utama ya. Oke, yang ketiga, knalpot standar atau racing? Racing. Karena kalau kita lihat pakai racing itu kita berasa apa tuh karakter mesin kelihatan. Kalau pakai standar enggak apa kependem memang mas. Cuma ya itu karena di Indonesia juga ilegal ya. Tetap racing lah. Ya disayangkan juga ya, padahal ada knalpot racing yang harusnya ada sertifikat atau bahkan uji emisinya juga betul. Lebih lolos kayak dan, di Eropa gitu ya. Kan. Buat harian daily juga ada harusnya, cuma karena Indonesia masih belum diterapkan untuk pengukuran desibel, ya kita kalau mau pakai racing kita sembunyi-sembunyi dulu lah. Padahal meskipun dia pakai knalpot racing belum tentu dia berisik kan, betul. Ada DB killer, betul. Mungkin dia cuma slip on aja kan itu. Karena di Indonesia ini kan juga matic-matic kecil ya. Ya bukan untuk menjatuhkan, cuma kan kebanyakan kalau matic-matic kecil, motor-motor kecil yang pakai racing standar yang biasa itu kan memang berisik. Dan orang-orang ini kan akhirnya mengeluh. Dan karena mengeluh itu ada laporan dan kita dipukul rata lah. Karena mungkin-mungkin yang cuma tampilan aja kena. Oke. Oke, lanjut. Lanjut. Yang keempat, rem ABS atau non ABS? Non ABS. Alasannya? Ibarat kayak Rossi mas. Rossi itu lebih suka motor yang dikendalikan full untuk ridernya. ABS itu kan memang tujuannya bagus, biar kita nggak lock. Cuma kalau saya untuk mencari fun to ride, saya tetap suka manual yang non ABS. Di sisi lain, perawatan ABS mahal.
Oh, gitu ya. Iya, betul sekali. Jadi kalau kata Jody Motovlog dulu kan, apa ya istilahnya, pure tradisional. Iya, betul, pure tradisional. Benar-benar kita harus bisa merasakan motor itu iya, seperti apa ya. Betul, akhirnya kita untuk memaksimalkan feel untuk naik motor, main motor itu memang enak, banyak full manualnya itu. Oh, gitu ya. Betul. Oke. Lanjut, Mas. Lanjut. Yang kelima, suka warna yang pakai clear doff atau glossy? Tergantung Mas ini. Kalau saya sih lebih ke glossy ya. Karena kalau ke doff, ke mid itu gampang kotor. Kelihatan kotor. Susah untuk kelihatan. Mau difoto kemana, terus mid itu kita harus lap-lap dulu, itu lebih susah. Pernah gitu ya. Mm-hmm. Dan padahal dia juga dari segi bahannya juga lebih mahal ya. Betul. Oke. Lanjut Mas ya. Lanjut. Yang keenam, suka riding pagi atau malam? Aduh, ini harusnya dua-duanya. dulu waktu masih belum ada kata-kata San Mori, saya suka pagi. Pagi banget. Jam 5 pun itu saya udah riding sampai jam 9 terus pulang. Tapi akhir-akhir tahun 2018-19, pokoknya sebelum COVID itu saya suka malam. Kalau untuk jawabannya, pagi. Pagi ya? Pagi. Masih tetap pagi? Pagi. Pagi paling dominan? Pagi paling enak. Paling seger ya kayaknya? Paling seger, betul sekali. Dari udaranya mungkin ya lebih enak. Oke. Oke, lanjut. Yang ketujuh, riding di perkotaan, pegunungan, atau pesisir pantai? Ini susah juga. kalau di Malang, saya lebih suka di pegunungan. Mm-hmm. Karena memang Malang itu kan gunung. Karena di pantai jauh. Tapi pantai juga enak, Mas. Soalnya Malang ini termasuk komplit ya. Perkotaan oke ada, pegunungan ada, betul, pantai juga ada. Juga ada. Jadi ini pertanyaan yang sulit banget. Kalau untuk lebih ke foto-fotonya sih, Mas. Kalau spot lebih enak, tetap gunung juga. Tetap gunung juga. Meskipun motornya fairing dan sport ya, Mas. Suka gunung. Oke. Di Bromo, di mana itu, Batu. Ya, di tetap, Cangar kemarin. Terus kemudian kalau kita ke pantai jauh, terus kemudian tempatnya juga. Kalau jalan sih bagus, pantai Mas. Tapi tetap sih Mas, gunung. Gunung ini nomor satu ya? Gunung nomor satu. Oke. Harusnya pakai motor trail atau pakai adventure Mas. Ya. Harusnya jawabannya kalau gitu, harus motornya gitu. Cuman kembali lagi kan, gunung juga nggak semuanya jalannya jelek kan. Betul. Mas? Pakai sport sekalipun kalau bisa masuk ya masuk aja. Betul. Gitu kan. Betul. Oke. Terus yang selanjutnya, yang ke-8, riding sendiri atau bareng teman? Bareng teman, tapi nggak banyak. Gitu? Gitu. Bareng teman biasanya 5-6 lah, Mas. Kalau banyak kebanyakan, kayak susah sih. Susah ngaturnya ya? Susah ngaturnya, bareng teman. Oh, tetap? Bareng teman. Kalau sendiri kenapa nggak suka? Kalau sendiri sih, sebenarnya juga enak. Cuma kadang, misalnya kalau touring jauh, sendirian itu juga bikin ngantuk. Meskipun ada intercom, itu tetap ngantuk. Nggak seru. Ya seru. Ya seru. Serunya itu sebenarnya. Oh gitu ya. Oke oke. Terus ini Mas, untuk pertanyaan mending mana tadi kan udah. Iya. Yeah. Mungkin satu lagi deh. Lebih suka torsi atau horsepower? Aduh. Torsi atau horsepower? Torsi. Tetap torsi ya. Tapi tadi, emang basicnya tadi suka naked sih ya. Betul. Tapi dari pertanyaan jawaban saya semuanya harusnya kita saya harusnya saya punya motor adventure ya harusnya. Harusnya. Tapi kalau misalkan apa namanya dibandingkan dengan sport yang lain kan ada yang sport itu benar-benar torsinya lebih nendang gitu kan kayak satu silinder lah istilahnya. Iya, betul. Tapi tetap pilihannya meskipun dia dua silinder cari yang torsinya lebih enak gitu. Betul, torsinya masih yang torsi itu bikin kita nyaman di jalan sih Mas daripada horsepower. Horsepower kan kita ngejar ke apa speed ya. Iya. Yeah. Kalau torsi kan misalnya medan apapun kalau torsinya gede ya enak segala jalan gitu. Tapi kalau misalnya dia torsinya rendah tapi horsepower-nya tinggi kan juga nyebelin juga nah, Mas ya di jalan. Kalau misalnya kita kemana terus kemudian jalannya agak terjal itu juga agak enggak tenang lah kalau di jalan. Jadi mesinnya kayak kerja keras banget gitu ya. Betul. Oke. Okay. Terus ini Mas, yang terakhir, motor impian. Motor impian, kalau untuk motornya sekarang, pasti MT09 yang pertama. Yang masih pakai bohlam. Yang lampunya sekarang banyak dikabikan. Yang bulat kayak gini. Iya. Itu kan joknya juga bagus, datar.
maksudnya nyaman, terus mesinnya apa, modelnya juga elegan, bagus lah. Kenapa nggak pakai, nggak MT10 atau mungkin MT07 mungkin? MT07 nanggung. Nanggung. MT010 bukan karakter saya. Kalau MT010 itu benar-benarnya garang sih sebenarnya. Kalau saya masih di bawahnya dikit. Ya, mungkin ini ya, terlalu buas lah misalnya. Betul ya, betul. Ya. Kalau semua saya sendiri, karakter saya kemudian pakai yang terlalu buas juga kurang cocok lah. Kan juga saya nggak pakai di jalan raya. Betul sekali. 1000cc, cuman gigi 1, gigi 2 gitu kan juga. Nah, bosen juga ya makainya ya. Itu juga salah satu anu sih mas, salah satu apa namanya itu, salah satu pertimbangan. Kalau misalnya saya punya motor impian kan juga realistis ya. Oh kalau misalnya di jalan Indonesia kayak gini, ya udah. MT09 paling enak memang. Paling enak, meskipun dia mesinnya besaran, tapi seenggaknya kita bisa merasakan naik turunnya gitu. Betul. Ya. Meskipun ya mahal. Ya mahal, tapi juga namanya motor impian, kalau nggak mahal ya bukan impian itu. Ya, betul. Oke, terima kasih mas ya untuk video kali ini ya. Terima kasih banyak udah menyempatkan. Oke. Sebenarnya kita udah janji dulu zaman fiction, baru keturutan. Iya, baru keturutan, karena banyak hal yang mungkin pas saya bisa, Mas Diopsinya nggak bisa. Pas Mas Diopsin bisa, saya nggak bisa gitu. Iya. Jadi akhirnya ketunda-tunda, lama-lama jadi kok, jadi kayak lupa ya. Akhirnya. Iya, akhirnya. Oke. Jadi seperti itu aja ya. Di sini kita bisa petik ilmu atau pengalaman dari Mas Diopsin mengenai bagaimana sih memodif motor yang mungkin bisa jadi inspirasi juga ya. Ini versinya Mas Diopsin, seperti itu. Jadi sekian dulu untuk video kali ini. Kalau suka dengan video ini jangan lupa di like. Apabila ada pertanyaan, kritik, atau saran silakan komen di bawah. Share juga ke sosial media kalian apabila video ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe untuk mengikuti video-video terbaru dari saya. Nyalakan juga tombol loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari saya. Follow juga Instagram, TikTok, dan Facebook saya di @mosobb dan juga Instagramnya Mas Diopsin. @diopsin. Nah, sama. Dan juga YouTube-nya ya. Nanti Diopsin, saya akan taruh link-nya di deskripsi nanti. Biar kalian nanti misalkan butuh apa ya, review-review mengenai modifikasi yang lebih detail mas ya. Iya, betul. Nah, kalian bisa cek di situlah. Karena saya bukan spesialis modifikator ya. Kalau modifikasi lebih cocoknya ke Mas Diopsin. Oke, terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.